Assalamualaikum dan hai, anda kembali lagi dengan saya, Amy Maizira. Okey, hari ini atas meja kita ada Huawei Nova 7 SE. Baru saja dilancarkan di Malaysia dengan harga RM1,499. Sebenarnya, bila kita cakap je pasal Nova, kita dah boleh agak apakah konsep yang akan dibawakan oleh peranti-peranti sebegini. Selain daripada cirinya yang menarik, rekaannya juga cantik. Contoh terdekat adalah di tangan saya, Huawei Nova SE dalam warna crush green. Kita dapat lihat di sini kemasan hijaunya nampak cantik dan berkilat walaupun mungkin dia agak sarat dengan logo yang besar ni, tapi sebenarnya rekaannya agak seimbang kat sini. Warna ringkas, logo, dia agak cantik dilihat. Tapi sebenarnya saya tahu, apa yang menjadi persoalan di minda anda bukanlah rekaan sebenarnya. Tetapi adakah peranti ini ada GMS? Jawapannya tidak, Huawei Nova 7 SE5G tiada GMS. Jadi dekat sini anda perlu membuat sedikit pengubahsuaian terutamanya untuk memuat turun aplikasi. Tapi ia tidaklah sesuka yang dijangka. Jadi tanpa melengahkan masa, ini adalah video ulasan saya untuk Huawei Nova 7 SE. Kita mula dengan spesifikasi dulu. Skrin telefon ini bersaiz 6.5 inci, LTPS, IPS LCD Full HD+, dijana chip Kirin 820, memori 8GB RAM dan storage 128GB. Untuk kamera, ada 4 lensa di belakang dan kamera hadapan adalah sebesar 16MP. Bateri pula sebesar 4000 mAh dengan pakej pengecasan pantas 40W. Macam yang kita tengok dekat sini, binaannya nampak padat. Bila memegangnya, saya pasti anda akan suka. Sebab apa? Telefon ini selesa dipegang dan mudah digunakan walau dengan sebelah tangan. Kedudukan butang standard pun mudah dicapai. Pengalaman saya sendiri, apa boleh saya katakan, ia selesa di tangan. Dengan sistem melengkung, cengkaman rasanya lebih selesa. Ia juga tidak terlalu berat dan tidak terlalu tebal. Jadi, pegang dalam masa yang lama, tangan tak rasa lenguh langsung. Tapi macam biasa, perkara yang saya tak berkenan adalah panel belakang ni senang sangat kotor dengan cap jari. Jadi saya sarankan kepada anda untuk menggunakan aksesori pelindung. Selain dapat elakkan kotor, ia juga memberi lebih cengkaman. Kita beralih ke skrin. Apa yang anda boleh lihat kat sini, kualiti paparannya cukup terang untuk kegunaan multimedia. Ia nampak cantik dengan warna yang ceria. Kontras juga mencukupi. Pendek kata, kualiti skrin boleh dipuji. Penggunaan resolusi Full HD Plus juga menjadikan paparan berasas teks menjadi lebih baik dan mudah dibaca. Darjah pandangan juga adalah baik. Telefon ini menggunakan chip Kirin 820 dengan teknologi 7nm dan dilengkapi sokongan 5G. Di Malaysia, telefon ini hanya ada satu versi sahaja iaitu 8GB RAM dan 128GB. Kalau rasa tak cukup, storannya boleh dikembangkan melalui kad NM dengan kapasiti maksimum 256GB. Tapi bagi kami, rasanya storan ini memadai untuk penggunaan biasa. Perisai yang digunakan adalah EMUI 10.1 berasaskan Android 10 terkini. Meluinya, anda akan dapat UI yang kemas, mod tema gelap dan banyak lagi. Dalam ujian kami, ya, kami dapati telefon ini memberikan pengalaman penggunaan yang memuaskan. Ia menjalankan tugas harian dengan baik, membuka laman web dan aplikasi dapat dilakukan dengan lancar dalam masa singkat. Ia juga tidak memberi sebarang isu serius ketika menatal dan peralihan animasi juga dilihat baik-baik saja. Prestasi permainan juga kelihatan memuaskan. Kami mengujinya dengan sejumlah penguas seperti PUBG, Free Fire, Mobile Legends dan juga Asphalt 9. Prestasinya dilihat lancar dan memuaskan dan lebih menariknya lagi, bermain dalam masa yang lama juga tidak ada isu panas yang melampau. Jadi dekat sini pengalaman bermain terasa tiada gangguan. Untuk pengimbas cap jari, prestasinya kami rasakan biasa-biasa saja, tidak terlalu pantas dan tidak juga terlalu lambat. Untuk audio pula, kualiti masih boleh diterima, bunyinya tidak terlalu kuat tapi masih dikira okey. Kita bergerak ke kamera pula. Lensa utama adalah 64MP f1.8 utama, 8MP f2.4 sudut ultra lebar, 2MP f2.4 bokeh dan 2MP f2.4 makro. Kita dapat tengok dekat sini, kualiti gambar memberikan penghasilan yang baik. Lagi-lagi bila gambar diambil dalam keadaan yang terang. Lensa memberikan dedahan yang baik. Kita juga dapat lihat dekat sini, gambar nampak tajam dengan fokus yang memuaskan. Tanda warna juga menarik untuk dilihat. Seterusnya, kualiti portrait juga nampak kemas dengan potongan kabur yang konsisten. Mode malam juga ada pada telefon ini. Apa yang kita nampak hasilnya nampak menarik, baik dari segi perincian ataupun tahap keterangan. Tidak ada masalah hingar yang ketara walaupun dalam pencahayaan yang malap.
Anda juga boleh jumpa beberapa lagi mode lain seperti HDR, panorama, super makro, high-res dan banyak lagi pada ruanganmu. Jadi fungsi-fungsi seperti ini sedikit sebanyak dapat bantu anda mendapatkan hasil gambar yang lebih baik. Untuk kamera hadapan 16MP pula, ia boleh dikatakan memberi hasil gambar yang dilihat baik-baik saja dan penghasilan gambar portrait juga nampak kemas. Untuk video, tetapan rakaman tertinggi adalah 4K 30 frame per second. Tidak ada OIS. Tapi dekat sini adanya fungsi dual view untuk anda merakam video daripada kamera hadapan dan juga kamera belakang. Kualitinya nampak baik-baik saja dengan perincian memuaskan asalkan tiada pergerakan dilakukan. Tapi bila digunakan ketika berjalan, rakaman dilihat mudah bergegar. Okey, ini adalah bahagian yang menjadi persoalan ramai. Telefon ini menggunakan HMS sepenuhnya. Jadi macam saya cakap tadi, anda perlu membuat sikit penyesuaian dekat sini. Kalau nak muat turun aplikasi, boleh guna App Gallery. Dan kalau anda kata aplikasi yang anda cari tu tak jumpa, anda boleh guna Petal Search. Dekat sini pencarian akan jadi lebih mudah sebab dia terus bawa anda terus ke laman pihak ketiga. Contohnya anda ingin mencari Facebook, type saja Facebook di sini dan ia akan membawa anda terus ke aplikasi. Okey, untuk bateri pula, dengan 4000mAh, telefon ini mampu mencatatkan screen on time yang memuaskan dengan bacaan sekitar 7 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Saya menggunakannya untuk menangkap gambar, menonton video dan melayari web termasuklah aplikasi media sosial. Untuk pengecasan semula, telefon ini hanya mengambil masa sekitar 1 jam saja. Okey, sebagai alternatif, mungkin anda boleh mendapatkan Xiaomi Mi 10 Lite ataupun Samsung Galaxy A71 yang mana penawarannya adalah lebih kurang sama. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!